Pembenahan yang dilakukan manajemen Persipura meliputi penambahan pemain pada posisi yang dianggap masih lemah, seperti di lini belakang dan lini tengah. Salah satu nama yang masuk dalam rencana kesebelasan juara Indonesia Soccer Championship adalah Robertino Pugliara. Manajemen sudah mengajukan pemain berposisi gelandang serang yang pernah berkostum merah hitam pada turnamen Piala Bayangkara. Kepastian kembalinya Robertino ke Jayapura tergantung dari pelatih Angel Alfredo Vera. Ya, Bapak. Itu kami sudah bahas juga, ya. Dan keputusan terakhir itu ada pada pelatih, sesuai dengan kebutuhan tim kita dan yang dibutuhkan oleh pelatih. Selain memberikan peluang Robertino kembali ke Persipura, manajemen juga berencana kembali memakai jasa pelatih fisik Osvaldo Lesa yang pernah berada di Persipura pada era Jackson Tiago. Jeffrey Patiraja Wane, Kompas TV, Jayapura, Papua.